Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga teman-temanku semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang ingin membeli alat bertani sawit atau tentang bibit sawit, silakan kunjungi kolom deskripsi di bawah video ini. Di situ sudah Bang Astin bagikan link Shopee supaya teman-teman aman dalam berbelanja online, ya. Oke, teman-teman, kali ini Bang Astin ingin berbagi tentang cara melangsir sawit di jalan berlumpur, ya, atau di lahan gambut atau di lahan PC yang tidak bisa dimasuki atau tidak bisa menggunakan angkong, tidak bisa menggunakan motor angkring, ya, motor ojek sawit, ya. Dengan alat ini semuanya bisa teratasi, ya. Apakah alat tersebut, ya, ini seperti ini, ya, jalannya PC teman-teman. Ini grandong yang Bang Asdin review sebelumnya tentang alat tangsir sawit modifikasi. Ini sudah sangat susah atau sudah sangat setengah mati masuk di jalan ini, dan sekarang Bang Asdin akan tunjukkan alat tangsir sawit yang sangat-sangat is the best, sangat bagus, tahan segala medan, tangguh segala medan, baik itu lumpur, lahan gambut, PC, bahkan ada parit apa dilewati semua, ya. Untuk teman-teman yang penasaran alat apakah itu, mari kita saksikan alat tersebut. Ini dia teman-teman, raja langsir sawit segala PC, tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada yang tidak bisa dia libas. Kita lihat. Gigi satu. Asap. Jalannya bukan main. Ya, dibikin apa ini jalannya ini, mak? Woi. Iya, teman-teman. Raja, segala raja langsir sawit. Bannya oke punya ini. Tidak ada yang gak bisa kalau ini. Santai dia narik. Hancur. Nanti kita lihat lagi teman-teman, ya, pas dia muat buah. Nih. Marin gerandong di sini teman-teman. Main dorong-dorong. Lihat bannya. Saya dorong ini, Bang. Kalau ini tidak pakai dorong ini. Dorong sendiri dia ini. Tarik gerobaknya. Sekarang yang lumpur, wah itu juga apa itu? Yang lumpur ini akan dia libas sama ini. Mantap. Mantap.
Ini kemarin kita dorong. Hah? Karing le ujung nih man. Kemarin kita berdorong-dorong di sini. Sekarang kita tidak berdorong-dorong lagi. Biar mau bikin jalan baru di sini. Denara wale tono. Berapa? Gigi pira deh. Lah kamu no? Oh iyo. Kalau ndak anu ndak usah ditambah kah? Oh iya. Saja lah, keluarkan bang. Itu keluarkan. Yang rombo wah. Ini aja dua yang kecil. Jangan kau naik lagi Kimbahu. Woi. Sudah berat aku tahan naik lagi. Ya ini. Tolong. Ya. Langsung. Parah. Bahan besi turun tangan. Menghabiskan. Apa Malik? Kirian kedi. Yuk. Oke, teman-teman. Itulah tadi adat langsir sawi tangguh segala Medan, tapi sayang alatnya rusak. Ya, karena sudah hampir beberapa tahun ini tidak pernah dimuatkan sawit karena masih ada alat langsir modifikasi yang satunya yaitu grandong, itu yang digunakan, tetapi karena jalannya tidak memungkinkan grandong untuk lewat lagi, sudah sangat dalam, makanya traktor berbahan besi tadi digunakan. Taunya juga traktornya rusak ya. Jadi teman-teman, sekian dulu video kali ini tentang alat langsir atau cara langsir sawit di lahan berlumpur, di lahan gambut. Semoga video kali ini bisa menginspirasi teman-teman manakala lahan teman-teman itu sangat susah untuk melangsir sawitnya. Oke, masih ngos-ngosan Bang Asli ini karena capek berdorong tadi teman-teman. Capek pikul buah, buahnya terpaksa dipikul 3 kali sambung ya. 3 orang yang pikul estafet supaya sampai di tempat yang bisa diambil grandong. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang menyukai video ini silakan tekan tombol like-nya, dan yang paling penting bantu channelnya Bang Asin ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa pula nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa menerima notifikasi atau pemberitahuan terbaru manakala Bang Asin mengupload video-video terbaru. Oke, sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Salam tandan berduri.